Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Isi. Sahabat-sahabat, kita masih share tentang Google Sheet dan sekarang saya akan sharing tentang bagaimana caranya memberi warna sel otomatis. Kita langsung mulai saja. Oke, sekarang kita buka Google Sheet-nya. Oke. Ini langsung kita praktekkan saja supaya langsung jelas, ya. Jadi, ini adalah schedule saya. Schedule saya ini yang mengisi tidak hanya saya tetapi juga tim saya atau asisten saya. Nah, supaya mereka tahu mana waktu-waktu saya yang masih slot yang masih kosong. Nah, maka saya ingin slot-slot yang kosong ini saya kasih warna. Otomatis kasih warnanya, yaitu semua slot yang kosong warnanya misalnya orange barangkali begitu ya, misalnya begitu. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah ini, kita blok dari sini, kemudian kita blok sampai ke bawah ini, kita tekan shift, kemudian klik, nah, sehingga terblok ya. Dimulai dari atas tadi, terus tarik ke bawah, shift klik. Nah, sudah teman-teman ya, kalau sudah di blok ini kemudian format. Kemudian conditional formatting. Nah, ini dia. Apply to range mau diaplikasikan ke area mana? Yaitu E90 sampai E152. Ya. Ini ke bawah sampai E152. Ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita pilih warna. Warna yang ingin kita pilih apa? Misalnya saya memilih ini ya, default warnanya di sini ya, sahabat-sahabat ya. Saya ingin warnanya yang orange ini. Apa ini? Pink ya? Pink apa orange? Orange ya. Kita klik iya. Oke. Ini sebetulnya sudah ada yang berwarna, tetapi saya ingin yang berwarna itu yang kosong. Ya. Format rules itu artinya aturannya atau syaratnya. Yang kosong ini kan is not empty. Saya justru sebaliknya, saya ingin yang empty. Empty itu kosong. Saya klik is empty. Nah, ini ya. Sudah. Begitu ya, karena aturannya adalah yang kosong. Ini aturannya banyak, sahabat-sahabat ya, aturannya. Mau kita syarati apa? Nah ya. Oke. Jadi saya pilih yang kosong. Kalau sudah kemudian kita done. Klik tombol done. Dan itu sudah. Sudah. Ya, selesai. Kalau sudah kita close. Ya, conditional format rules kita close. Selesai, kita klik di sini. Nah, ini dia. Loh, sahabat-sahabat, semua yang kosong ini ada warnanya. Supaya apa? Supaya nanti saya atau tim saya kalau mau janjian dengan orang itu dia mengisi di tempat-tempat yang masih berwarna orange ini. Ini misalnya contoh ya, Senin misalnya. Senin misalnya saya misalnya dijadwalkan untuk ke Jogja misalnya. Ya, misalnya ada meeting di Jogja, meeting di Yogyakarta. Perhatikan, ini kalau saya enter langsung ada isinya, jadi warnanya akan berubah. Nah, ya, sehingga nanti kalau ngelihat yang kosong ya tinggal ngelihat yang oranye-oranye ini, gitu ya. Mudah sekali ya. Ya, baik demikian sahabat yang bisa saya share tentang bagaimana cara memberi warna sel otomatis di Google Sheet. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.